Wow, I love you. Dan inilah jembatan cinta. Masya Allah, tabarakallah, orang-orang lagi duduk santai sambil ayun-ayunan. Dan ada juga yang lagi selfie, lagi eksis sambil menikmati suasana udara yang sangat sejuk di tempat wisata Puncak Sawiah Majalengka. Puncak Sawiah, rumah balon, jembatan cinta, elang raksasa, dan lain sebagainya. Suasananya sangat indah sekali. Udaranya sangat sejuk. Masya Allah, tabarakallah, bikin nyaman, bikin betah tinggal di sini. Dan inilah tempat wisata Puncak Sawiah. Mutabiinal kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurzi minkum amussa'adah bi amal. Like, comment, and subscribe. Ana Muhammad Saik wa Mursid Siahi Jabal Puncak Indonesia. Al'an majaulah atas wiriyah li siyahiyah fi algariyah Majalengka. Wa musahadah mumti'alakum. Halo guys, kali ini Rahmat sedang berada di pertigaan Puncak Sawiah. Nah, inilah pertigaan yang dari arah utara mau berkunjung ke Puncak Sawiah, kalian di sini tinggal belok kiri. Yuk ikutin Rahmat menyusuri jalan menuju ke tempat wisata Puncak Sawiah. Oh iya guys, coba lihat pemandangannya yang sangat indah sekali. Rahmat mohon bantuannya, mohon dukungannya. Bantu kembangkan channel ini dengan cara pijit like, lalu pijit tombol subscribe-nya, dan aktifin tombol notifikasinya, tombol loncengnya, biar kalian tahu video-video terbaru dari Rahmat Channel. Dan Rahmat ucapin banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungannya kalian. Semoga kebaikan kalian dibalas sama Yang Maha Kuasa, amin ya robbal alamin. Coba lihat guys, orang-orang lagi pada memanen tanaman kentang. Jadi kalian jika berkunjung ke tempat wisata Puncak Sawiah yang ada di Desa Sangiang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Sebelum kalian memasuki lokasi tempat wisata, di perjalanannya sangat indah sekali. Kiri kanan banyak tanaman sayuran milik warga penduduk sekitar, dan banyak pepohonan membuat suasananya semakin indah, semakin nyaman untuk dikunjungi. Masya Allah, tabarakallah, orang-orang lagi pada memanen tanaman kentang. Dan disinilah mayoritas masyarakat di Desa Sangiang ini bertani, bertanam sayuran. Dari berbagai macam sayuran di sekitaran Desa Sangiang ini semuanya ada. Gak usah disebutin satu persatu, kalian mungkin sudah ngerti ya, tanaman bawang, cabai, kentang, dan lain-lain. Coba lihat guys, jalanannya yang sangat indah. Cuman Rahmat ingatin, jika kalian berkunjung ke tempat wisata Puncak Sawiah ini, jika kalian membawa kendaraan roda 4 mesti berhati-hati, karena jalannya kecil. Kalau roda 2 lumayan enak, mantep. Kalau kendaraan roda 4 jalannya agak menyempit. Jadi kalau ketemu kendaraan lain mesti hati-hati, nyari tempat yang agak lebar. Nah, sekarang Rahmat sudah hampir sampai di lokasi tempat wisata Puncak Sawiah. Jarak tempuh dari pertigaan tadi kurang lebih 1 km. Nah, inilah gerbang masuk Puncak Sawiah. Kalian sebelum masuk diwajibkan cuci tangan dulu.
Nah, inilah tempat cuci tangan, dan kalian diwajibkan memakai masker. Ah, tiket masih 10.000 ya? Oh iya. Ya, makasih ya, Ayah. Puncak Sawiyah, Rumah Balon, Jembatan Cinta, Elang Raksasa, ATV, dan lain-lain. Coba lihat guys, pemandangannya sangat indah sekali. Tempat wisatanya sangat bagus sekali, Puncak Sawiyah ini. Nah, kesinilah arah Curug Remis. Di sini ada curugnya juga, ada air terjunnya juga guys. Tinggal lurus ke sana, deket loh. Dan inilah suasana di dekat Elang Raksasa. Kalian bisa selfie di sini, guys, sambil menikmati keindahan alam yang sangat indah sekali. Wow, cintaku bersandar di janda anak satu. Wow, keren nih, guys. Dan disinilah tempat duduk santai sambil menikmati kopi, makanan, minuman yang ada di Puncak Sawiyah ini. Dan jika kalian membawa perbekalan makanan dari rumah, boleh dimakan di sini. Coba lihat guys, orang-orang lagi pada selfie dan bermain ayunan. Di sini banyak sekali loh guys tempat ayun-ayunannya. Jadi kalian jika mengunjungi tempat wisata Puncak Sawiyah ini, insya Allah nyaman sekali untuk bersantai bersama keluarga tercinta kalian sambil menikmati menghirup udara yang sangat segar di atas pegunungan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dan inilah yang dinamakan Jembatan Cinta. Kalian boleh menginjakkan kaki naik ke atas Jembatan Cinta ini. Karena di Jembatan Cinta ini banyak sekali orang-orang pada selfie. Cuman sekarang Rahmat mengunjungi tempat wisata Puncak Sawiyah ini udah hampir sore guys. Waktu menunjukkan sudah hampir jam 4. Jadi orang-orang sebagian sudah pada pulang. Wow, rindu dia. Di Jembatan Cinta ini banyak kata-kata mutiara, kata-kata cantik yang terpampang di tempat wisata Puncak Sawiyah ini. Coba lihat guys, POI-nya bagus sekali kan. Wow, orang-orang lagi pada masak-masak tuh guys. Lagi pada ngeliwet, kata orang Sunda mah ya. Wow, I love you. Apa ya artinya ya? Rahmat gak bisa bahasa Inggris nih. Masya Allah, tabarakallah, mandar jamil jidan tabehi mumtaz. Hada mujud fi Algariah, Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Duduk. Wow, Rahmat hampir kaget. Dikira ini macan beneran, tak taunya ini macan dari batu. Hampir mirip, persis sekali guys. Orang-orang lagi pada bermain ayun-ayunan, yang sebagian belum pada pulang karena waktu di sini sudah hampir sore sekali guys. Dan inilah warung kopi yang ada di tempat wisata Puncak Sawiyah. Oh iya guys, Rahmat ucapin banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungannya kalian. Semoga kebaikan kalian semua dibalas sama Yang Maha Kuasa. Amin ya Robbal Alamin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Rahmat mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wa fi nihayah musahidina mutabi'ina naskurkum ala mutaba'ah wa musahadah wa antaduruna bi videohat jadidah mumti'ah
Lita wasal al itisal ala rogum jawal fi nihaya al video. Nahnu na'ataz fi hidmatkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.